Hadirin sekalian, menginjak acara pertama, marilah kita buka kegiatan kita kali ini dengan pembacaan dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu Sri Kandi. Nah, ini Sri Kandi kita yang menerobos wilayah masing-masing, yaitu dari RS1 sampai RS16, sangat amat beliau. Alhamdulillah, kecamat kita hadir. Dia selalu mendukung. Selamat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Besar Muhammad. Diberikan kepada Sri Kandi. Nah, itulah. Jadi kampung sedekah ini kayaknya sederhana, mudah meriah, tapi manfaatnya besar. Alhamdulillah pada saat ini dan alhamdulillah mungkin bagi warga jawab Bapak Ibu. Jadi program ini dari warga untuk warga. Program Kampung Sedekah ini program pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara profesional, Bapak Ibu. Kenapa profesional? Karena laporan keuangannya kami dampingi. Ya Bu ya? Bagaimana nanti Sri Kandi kami edukasi bikin program, bagaimana melakukan penghimpunan berbasis wilayah, bagaimana distribusi sampai dengan kaderisasi, kami edukasi, Pak. Gitu. Karena kami ingin apa? Kampung Sedekah ingin kampung ini menjadi mandiri, bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa harus bergantung dari pihak lain, dengan tujuan jangka panjangnya adalah mengentaskan kemiskinan berbasis wilayah, mengentaskan kemiskinan berbasis kampung sedekah. Jadi 5 tahun ke depan kami ingin Bapak Ibu sudah nggak ada lagi bicara ada orang miskin di RW yang menjadi kampung sedekah. Pembangunan bisa semua tanpa duit dari pemerintah, kan hebatnya di situ kamu sedekah itu kan, itu duitnya masyarakat sendiri yang dipakai dari dan oleh untuk masyarakat. Kalau yang APBD mah lurah gampang, orang juga bisa jalan tanda tangan jalan. Nah ini yang hidup kayak gini nih, penuh perjuangan lurah. Nah, otomatis juga insya Allah pahalanya kan akan gede juga dapatnya, ya kan. Sama orang yang sedekah, gak punya tapi dia punya keinginan untuk sedekah, sama yang kaya sedekah itu biasa. Yang kekurangan uang bisa sedekah nih, ini yang luar biasa di mata Allah. Insyaallah itu Pak, beda nilainya. Kalau saya sedekah mungkin biasa Pak Camat, biasa. Tapi Bapak Ibu kalau sedekah, nah itu yang luar biasa di mata Allah. Ya kan? Ustaz ini biasa sih ya, sedekah. Mohon nanti kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para RW. Mumpung ada yang memfasilitasi, silakan RW-RW yang membentuk undang Pak RT-nya ini untuk testimoni. Iya, kalau perlu testimoni ini baru berapa RT ini di sini Pak RW? 19. Iya, Pak RT-nya mana Pak RT-nya? Banyak. Belum ikut kan? Udah. Tolong Pak RT, Pak RT dapat pahala juga. Jadi nggak perlu takut sama, jangan ikut-ikutan. Dengerin Camat. Ya. Jangan dengerin orang lain. Camat sama lurah ini. Jangan jamin. Jadi omongan-omongan sirik iri itu buang. Nggak ada sedekah sirik-sirikan berapa. Ya kan, sedekah silakan, mau ke masjid, mau di kampung sedekah, sama. Pengurus masjid juga jangan takut, ini mumpung ada BMI, jangan takut kotak amalnya kurang. Sekarang yang nyuruh sedekah siapa? Orang masjid kan biasanya kan, kiai-kiai di masjid nyuruhnya, bapak-bapak harus bersedekah, ibu-ibu sedekah. Nah giliran sedekah orang di sini gitu. Makanya saya mohon ke Pak Kiai ini, baik sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid bahwa ini bukan saingan, malah kita yang nyuruh gitu kan, kita nyuruh warga masyarakat untuk
selalu bersedekah dari masjid nih, biasanya yang ngomong. Ini Pak Kiai kalau ada di masjid, pasti ngomongnya nggak ada dari itu. Nah kalau kita giliran mau bentuk itu dilarang. Itu ada di sana Pak, biar yang tolong dia di sini. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kebiasaan bersedekah kita. Apalagi di bulan Maulid ini, semoga kegiatan ini mendapat barokah dari Allah SWT. Dan para pengurusnya, para sekandi ini bisa selalu sehat dan rezeki ya Bu ya. Jadi pejuang-pejuang ini kalau nggak ada sekandi nggak nyampe juga tuh kenceng. Saya minta kenceng masih sama Pak Ari untuk di kecamatan. Itu dua hari nanti petugas LH-nya biasa itu bersedekah juga walaupun petugas LH gitu. Sedekah kan nggak menanggung dulu. Ini udah disampaikan belum ayat Al-Qur'annya? Belum. Berarti jatah saya ya. Untuk Sri Kandi diem dulu. Oh, tapi orang sini udah hafal sih ya. Ada yang belum datang kan ada juga. Jadi yang udah hafal diem aja udah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sedekah ini memang kegiatan yang memang kalau ditulis di Al-Qur'an berarti wajib hukumnya. Jadi wajib bagi kita gitu. Karena luar biasa emang Pak sedekah itu. Di situ di ayat surat Al-Munafiqun ayat 10 itu disebutkan bahwa orang yang sudah meninggal kalau dihidupkan lagi sama Allah mintanya cuma satu. Apa Pak? Oh sedekah. Udah apal dah Pak. Itu ayat tuh Pak. Itu ayat lah yang ngomong bukan Pak Camat. Bukan Pak Kiai, Allah yang langsung yang ngomong. Kalau Al-Qur'an tuh Allah yang ngomong Pak. Sabdanya firman. Kalau Pak Camat kan enggak usah didengerin Pak Camat. Ini Al-Qur'an yang ngomong Pak. Bahwa orang yang meninggal itu kalau dihidupkan pengennya cuma satu. Sedekah doang, saya enggak pengin ke haji, saya enggak pengin sholat. Untuk apa artinya? Bahwa sedekah itu memang luar biasa Pak. Dikumpul itu akan melindungi kita gitu. Makanya mereka ingin hidup itu ingin bersedekah biar nggak dapat siksa kubur gitu. Itulah yang akan melindungi kita dia dalam kubur. Makanya dia mintanya itu nggak minta pengen ngaji dia nggak udah telat tuh ngaji. Makanya yang hidup jangan disia-siain. Mumpung ada yang memfasilitasi. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kelonggaran, keberkahan dan rezeki yang banyak untuk selalu bisa bersedekah. Karena semakin Bapak bersedekah, semakin nambah rezekinya, semakin nambah kesehatannya itu pasti itu karena jaminan itu Pak. Jadi jangan melihat rezeki itu duit doang. Bapak dikasih sehat aja, nggak sakit selama setahun. Itu berapa rezekinya Pak? Dibanding yang pernah sakit, coba tanya yang pernah sakit habis berapa dia duit itu kenapa? Karena gak sedekah yang ambil tuh sama Allah, lu gak sedekah nih jatahnya gak harus gue sedekahin, gue ambil melalui apa pernah sakit, melalui jatuh anaknya ya minta, begitu memang kadang kalau kita kemalingan ada apa ya gue ini, apa yang kurang pasti begitu kecelakaan ada apa, pasti di sono hubungannya itu. Jadi mungkin ada harta yang kita lupa mengeluarkan yang jatah orang kurang mampu itu ada di situ. Nah diambil, diambil sama Allah. Eh mana nih jatahnya orang yang gue ambil, nah, kan rugi. Udah apes, dapat pahala pula. Coba kalau disedekahin, selamat kita insya Allah dilindungi, melindungi dari kecelakaan, dari api neraka, itulah sedekah. Melindungi manusia dari segala bencana dari siksa neraka itu jelas nanti lah Pak Ustadz yang terjelasnya Pak Ustadz itu bukan jatah saya. Jatah saya cuma mewajibkan Pak Lurah, Pak RW agar supaya segera membentuk kampung sedekah khususnya di Kelurahan Rambutan. Ini berarti baru dapat 3 nih Pak Lurah. Besok saya tunggu ini 2 RW. Ya Pak RW ya. Ya, menjanji nih Pak RW.
disaksikan malaikat tuh, malaikat ada di sini. Iya, dijanjikan malaikat, disaksikan malaikat, biasanya makbul nanti doanya. Karena dijanjikan malaikat ya, amin. Gak rugi Pak RW, bisa membentuk kampung sedekah buat bekal kita. Pak RW umur berapa? 70. Aduh, udah deket Pak RW. Saya masih mending 8 tahun lagi. Pak RW udah bonus berarti. Bonus 63 kan. Nah saya 55 Pak RW. Saya masih 8 tahun lagi. Pak RW udah bonus, makanya manfaatkan bonusnya semaksimal mungkin Pak RW ya. Itu dikasih bonus sama Allah, jangan dibiarin. Harusnya kalau ikut Nabi 63. Bonusnya berapa tahun berarti? 7 ya? Luar biasa. Kita manfaatkan Pak RW, besok langsung undang Pak Ari tuh. Jangan lama-lama, jangan pakai lama kalau kebaikan Pak RW. Jangan pakai mikir, udah langsung Pak Ari. Datang ke RW ya. Oke Pak RW ya, menyusul Pak RW 6. Siap? Siap. Berapa usianya? Oh masih muda, tapi jangan-jangan di... Udah. Jangan. Berarti 10 tahun lagi. Datanya 10 tahun lagi, tolong dimanfaatkan. Nah kita nggak tahu Pak, itu jatah sesuai umur Nabi. Kalau jatah yang asli kita nggak tahu kan. Anggap aja segitu patokan. Saya anggapnya memang umur saya patokan 63. Makanya kita manfaatkan terus. 8 tahun umur saya ini saya akan manfaatkan ya kayak gini. Alhamdulillah ini kita masih memberikan bisa jadi lurah. Kalau nggak jadi lurah bisa ngomong apa gitu. Saya sekali ngomong ini berapa RW kan jadi gitu. Nah itulah gunanya lah jadi pejabat. Enaknya di situ doang bisa ngomong. Diikutin orang sama Pak Kiai ini. Cuman bedanya saya bisa nekan, Pak Kiai nggak bisa. Bisa nekan lurah nih. RW juga bisa. Karena lurah nabungnya RW. RW nabungnya Pak Lurah. Saya nekan Pak Lurah, Pak Lurah nekan RW. Dia. Cuma gua doang gitu menyamar. Oke Bapak Ibu ya. Berlama-lama kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi jadi kalau Bapak Ibu bisa meningkatkan kebiasaan kita dan supaya RW 9 Lurah Nambutan pada umumnya selalu menjadi barokah yang tidak teringat oleh Allah. Iya RW 3 RT 9 Gak salah alamat RW, sama malaikat dibalikin lagi. Alamatnya udah bener itu, gak tertuker. RW mana yang sedekah gak tertuker kok. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kemampuan, kesehatan untuk selalu dapat bersedekah dan berbuat baik di jalan Allah, kebaikan masyarakat di lingkungan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ciracas, yang kami hormati Pak Lurah Kelurahan Kampung Rambutan, yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Ciracas, kemudian yang kami hormati lagi yang mewakili dari Dewan Masjid, kemudian Ustaz Arizala, insyaallah. Kemudian yang kami hormati lagi tentunya dari mulai Pak RW, Pak RW 3. Kemudian lanjut ke semua RW yang datang hari ini dan kepada Pak RT,
Pak RT yang hadir hari ini semuanya, dan tentunya kepada Ketua Yayasan Kampung Sedekah yang diwakili Pak Ari, kemudian teman-teman dari Filantropi, barakallahu fikum, dan yang kami cintai adalah semua warga di Kelurahan RW 3 yang hari ini hadir di acara Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Sedekah. Kesan pertama saya baru mengikuti kemarin Kampung Sedekah yang di Ciracas di RW 7 di sana. Kemudian sampai di sini, ini adalah menurut Mas Ari yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Kampung Sedekah itu artinya membuat saya menjadi seorang warga yang merasa bahwasanya tangan di atas itu jauh lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Jadi ini adalah kampung yang mempelopori setiap orang untuk mau bisa memberikan. Karena di saat kita bisa memberi, maka Allah akan tambahkan terus nikmatnya. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang bisa bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya. Barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Kampung Sedekah, di mana warganya semua bersedekah dari dan untuk warga semuanya, insya Allah membuat kampung ini menjadi negeri yang berkah. Di kampung ini, Kampung Sedekah di tempat-tempat berikutnya, dan akhirnya di seluruh Indonesia ini terdiri dari semua Kampung Sedekah, dan itu akan mendatangkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedekah adalah bagian, salah satu dari bagian ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah perintahkan untuk kita mau bersedekah. Dan dengan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sedekah, kita harapkan juga semua warga yang hadir di sini, yang ada di Kampung Sedekah ini, insya Allah juga bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Perkenalkan, nama saya Deti Indriati, saya biasa dipanggilnya Umi Deti. Saya aktif sebagai guru Al-Quran di Askar Kauni, tepatnya di Kauni Quran. Askar Kauni adalah kita mengajarkan hafalan Quran dengan metode Kauni, yaitu metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi menghafal Al-Quran itu mudah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh akan aku mudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang mau belajar, bagi siapa yang mau menghafal. Jadi intinya mudah jika mau. Jadi semuanya akan mudah jika mau. Mudah untuk bersedekah jika mau bersedekah. Mudah untuk menghafalkan Al-Quran jika ada kemauan untuk menghafalkan Al-Quran. Apakah yang hadir di sini ingin untuk menghafalkan Al-Quran? Ingin, Masya Allah. Mau ya untuk menghafalkan Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, manusia, agar kita bisa sebagaimana doa kita kepada Allah hampir setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permintaan, tiga permintaan yang hebat, yaitu minta hidupnya di dunia bahagia, minta hidupnya di akhirat lebih bahagia, dan dijauhkan dari api neraka. Masya Allah, adalah permintaan yang luar biasa, besar, dan kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankannya.
Salah satunya adalah lewat sedekah-sedekah yang diberikan. Itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia. Dan insya Allah menjadi asbab untuk penolong kita dikubur, nanti dibangkitkan, sampai nanti bertemu sama Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin ini Pak Camat, Pak Lurah, Ketua MUI, saya ingin menyampaikan metode kauni. Metode kauni itu syaratnya hanya dua. Syaratnya hanya dua. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi ke sini sebagai bagian kepedulian kami, sebagaimana tadi Mas Arief bilang, akan mengajak semua lembaga-lembaga agar itu bisa memberikan masukan-masukan positif untuk setiap kampung sedekah. Dari segi keagamaan, kita akan masuk untuk bisa memberikan hafalan Quran bagi ibu-ibunya, bagi anak-anak yang ada di sini. Insya Allah, mudah-mudahan rajin sedekah, hafal Quran, insya Allah kampungnya jadi tambah keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, metode kauni syaratnya hanya dua. Yang pertama, lantangkan suaranya, yaitu ikuti bacaannya dengan suara yang lantang. Metode kauni ini mengambil bagaimana caranya Rasulullah SAW bisa menghafal Al-Quran walaupun Rasulullah adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi hafal 6236 ayat tanpa diberikan mushaf. Jadi kita ingin agar bisa juga menghafal sebagaimana Rasulullah hafal, tentunya dengarkan sebagaimana Jibril menyampaikan ayat, kemudian Rasul mengikutinya kembali. Jadi ketika diikuti, ikuti dengan suara yang lantang. Yang kedua syaratnya adalah ikuti isyarat tangan. Ada isyarat tangan. Nah, isyarat tangan ini berdasarkan kepada dalil Allah di Quran surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, wa tukallimuna aydihim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulutmu, wa tukallimuna aydihim, yang berkata tanganmu, wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kakimu, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu kamu lakukan. Insyaallah, mudah-mudahan ini sudah dicatat tadi bagaimana kata Pak Camat, ini malaikat semuanya hadir, betul. Malaikat mencatat mulai dari tadi subuh dengan niat sedekah, dan sedekahnya sudah terjadi dan dibagikan ke siapa, dan kita hadir di sini dalam rangka ingin mendapatkan hafalan Quran dengan mudah, maka insya Allah ini akan jadi catatan malaikat yang tadi, yang apa yang kamu lakukan di waktu lalu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mulai, tentu takutnya di sini tidak ada yang hafal. Yang sudah hafal 30 juz boleh angkat tangan. Kalian sudah hafal. Oke, saya tunjukin lagi deh. Mungkin Sri Kandi udah ada yang hafal 30 juz. Oke. Ya udah kalau gitu diturunin jadi juz 30. Yang sudah hafal juz 30? Belum ya, berarti insya Allah mudah-mudahan kita akan bantu kampung sedekah di sini untuk bisa menghafalkan Al-Quran minimal juz 30 dulu ini hafal, supaya bacaan-bacaannya di dalam sholat menjadi paham apa yang dibaca ya, sehingga sholatnya menjadi khusyuk ya. Baik, kita yang sudah hafal surat Ar-Rahmah boleh angkat tangan. Belum? Ini surat favorit ya biasanya ya. Surat Ar-Rahman di dalamnya surat yang menyatakan bagaimana kita enggak bersyukur juga kalau nikmat Allah itu kata Allah udah terlalu banyak yang diberikan. Sampai diulang terus pertanyaannya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai hafalan ya. Kita mulai hafalan. Ikuti ya. Baik, barakallah.
Yuk kita tahu sama-sama, Bapak Ibu bisa ikuti saya dengan suaranya yang lantang. Tahu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diikuti semuanya pakai gerakan tangannya. Karena yang namanya menghafal hatinya harus bahagia. Kalau enggak bahagia, Al-Qur'an enggak masuk ke dalam dada. Kalau Al-Qur'an hanya masuk sampai sini nanti lupa. Kalau Al-Qur'annya masuk ke dalam dada, ke dalam hatimu, maka insyaallah engkau akan bahagia. Ya? Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuk surat Ar-Rahman dari ayat 1. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allamal Quran. Allama yang mengajarkan. Al-Quran. Al-Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Allah yang Maha Pengasih. Maha Rahman ya Allah, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran ya. Yuk, ayat 1 sama 2. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allamal Quran yang mengajarkan Al-Quran. Ayat 3. Khalaqal insan. Lagi. Khalaqal insan. Khalaqa artinya yang menciptakan al-insan manusia. Yo. Khalaqal insan yang menciptakan manusia. Ayat 4. Allamahul bayan. Allamahu artinya sudah. Apa tadi artinya? Yang mengajarkan. Sudah lagi ya. Allamahu yang mengajarkan. Al-bayan, pandai berbicara. Allah yang Maha Rahman yang mengajarkan kita bisa bicara. Maka pembicaraan yang baik adalah ketika pembicaraan itu mengajak kepada kebaikan. Tadi baca Ahmad ngajak kebaikan. Pokoknya diperintahin semua RW-nya harus bikin kampung sedekah. Selagi baca Ahmadnya punya kekuasaan, pakai kekuasaannya untuk memerintahkan orang-orang di jalan Allah. Bikin kampung sedekah itu adalah menggunakan Allamahul Bayan. Allah kasih bisa bicara, Allah berikan kekuasaan kepada Pak Camat untuk bisa menyuruh orang lain. Kata Pak Camat kan, Pak Camat yang neken, kelurahan dengan RW gitu kan. Nah, pakai saya betul-betul happy hari ini ngelihat semua pejabat. Mudah-mudahan semuanya sampai ke atas ya, pejabat dari bawah sampai ke atas. Allamahul Bayan menggunakan bayarnya, perkataannya adalah untuk mengajak kepada kebaikan, kepada perintah-perintah Allah, agar negeri ini menjadi makmur, negeri ini menjadi berkah, datang keberkahan dari langit dan dari bumi. Karena apa? Karena semua pejabatnya menggunakan perkataannya untuk menyuruh kepada kebaikan. Boleh tepuk tangan dulu buat para pejabat yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Pak RW-nya, Masya Allah. Ya, betul. Tanpa ada Pak RW gak bisa nih sampai ke bawah jadinya. Barakallah. Oke, dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita mulai ya. Ar-Rahman yang Maha
pengasih, alimul Quran yang mengajarkan Al Quran, khalaqul insan yang menciptakan manusia, alimul bayan yang mengajarkan pandai berbicara. Ayat 5, sekarang lihat terakhir ya, ayat 5-nya. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bi husban beredar sesuai perhitungannya. Kebayang nggak Bun, Bapak Ibu semuanya, kalau ini nggak diatur semangat, bisa-bisa semuanya tabrakan. Suka-suka matahari bisa ngambek, hari ini mau keluar, bulan aja katanya, bulan lu aja deh, gua enggak gitu. Coba kalau sendiri aja nggak ada yang ngatur, kebayang gimana bumi ini. Dan ternyata peredaran planet ini begitu cepat, sepersekian detik dia nggak akan terjadi tabrakan. Kalau bukan Allah yang mengaturnya, ini kalau manusia, buktinya ngatur lalu lintas aja masih bisa terjadi traffic light-nya, ya. Sedangkan Allah yang Maha Rahman itu mengatur peredaran di bumi ini, termasuk perjalanannya kita bisa berjalan, bisa hadir ke tempat, ke satu tempat, bisa berjalan kemana-mana, itu berdasarkan aturannya Allah, ketetapannya Allah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menambah rasa dekat, ingin dekatnya kepada Allah dengan Al-Quran, karena ayat-ayat Allah itu akan membawa kita kepada kehidupan di dunia yang bahagia dan kehidupan di akhirat yang bahagia dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita murojaah ya, dari mulai taus sampai ayat 5. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, 'Allamal Quran yang mengajarkan Al-Quran, Khalaqul Insan yang menciptakan manusia, 'Allamahul Bayan yang mengajarkan pandai berbicara, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar sesuai perhitungannya. Sadaqallahu azim. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan dampingi nanti untuk Pak RW, Pak RT-nya, kita akan bantu nanti untuk bisa mengajarkan hafalan Quran di tempat ini. Semakin paham dengan Al-Quran, insya Allah semakin berkah di kampung ini semuanya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Insyaallah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi kampung kita sampai ke kampung akhirat nanti di surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Umi Devi yang sudah memberikan pemaparan tentang kampung. Saya ada panitia WA saya tadi. Nanti 7 menit aja. Baik. Alhamdulillah. Berarti segera karena cuaca lagi cakung. Cuaca mendung. Yuk, kita doa bersama-sama. Semoga kami doakan untuk seluruh RT 09 RW 03 mendapat keberkahan dari Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dibanyakkan kemanfaatannya. Terutama pemimpin-pemimpin kita, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ketua MUI, DMI, dan semua yang hadir di sini, saya tidak menyebutkan satu persatu karena hanya 7 menit. Kita doa bersama-sama, yuk. Semoga semua mendapat keberkahan dari Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dibanyakkan kemanfaatannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah SWT. Terutama pagi hari ini kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah SWT. Nikmat sehat walafiat. Sehat badan kita, afiat jiwa kita. Yang terutama juga nikmat yang sangat luar biasa bulan ini adalah bulan Rabiul. Kenikmatan yang luar biasa bulan ini dilahirkan, yaitu baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 menit lagi. 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, yuk, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, yang pertama, yuk, kita banyak bersolawat. Yuk, kita langsung solawat aja. Durasinya sudah mengejar saya. Sallallahu salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Yasin habibillah. Yo. Habibillah, ayo kita rajin ngaji memenuhi panggilan ilahi dan mengikuti sunnah Nabi agar hidup diberkati. Mengaji bekal diri di dunia dan akhirat nanti, mengaji bersama Kiai Anwar Islami yang gantengnya kayak Ustaz Ari. Allahumma salamullah ala Rasulillah. Salamullah alhamdulillah. Yang pertama, kita bulan-bulan Maulid ini kita memperbanyak bersolawat. Cinta kepada Nabi. Cinta. Kalau cinta berarti kita sering, tandanya cinta adalah sering bersolat atau sering mengucap kata, sering menyebut namanya yang kita cintai. Cukup satu. Yang kedua, apa yang kedua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Maulid Nabi? Yang kedua, rajin bersedekah. Bu, aja sedekah enggak, Bu? Alhamdulillah, senyum terus sedekah. Pagi senyum, ketemu belanja senyum, ketemu tetangga senyum, sedekah luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari suatu kisah.
Dulu ketika dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW kedatangan yaitu orang yang minta-minta. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya minta kepada Engkau ya Rasul sesuatu yang bisa saya makan atau yang bisa saya bawa hari ini. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sesuatu yang di belakang?" Dicari-cari, dicari-cari, enggak ada. Makanan enggak ada ya Rasulullah. Uang-uang enggak ada ya Rasulullah. Cuma ada satu jubah ya Rasul. Oke baik, kalau gitu Aisyah, jubah itu kasihkan kepada sang pengemis tersebut. Singkat kisah sang pengemis, karena mendapat jubah dari Rasulullah, membawa ke pasar, dilelang di pasarnya. Wahai semua yang ada di pasar ini, ada jubah Rasulullah, saya lelang. Siapa yang mendapat, siapa yang menawar paling tinggi, mas saya kasih kepada orang yang menawar paling tinggi. Mau gak lelang di sini? Ayo lelang, ayo Pak, untuk kamu sedekah nih, 9, lelang setiap minggu atau setiap bulan, lelang. RW-nya berapa? RT-nya berapa? Camatnya berapa? Syukur-syukur Pak lurahnya sama Pak, camatnya dilelang. Alhamdulillah, 10 juta setiap bulan. Dilelang sudah. Akhirnya Pak terdengar satu orang yang kaya tapi dia buta. Maka dia merintahkan pada anak buahnya, kata ajudannya, "Hai sang pengabal atau sang hamba sahaya, kalau seandainya ini ada pengumuman di pasar, kalau kamu bisa mengambil apa bisa menawar jubah tersebut, maka saya merdekakan kamu." Singkat kisah, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, dapatlah sang hamba sahaya tadi yang punya tuan yang sedang sakit. Menelaporkan, saya mendapat wahai tuan, ini jumpa Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang tuan tadi? Sang tuan tadi berdoa kepada Allah SWT, selayar menempelkan jubahnya tersebut. Dan kemudian apa? Maka Rasulullah SAW dan kemudian yang tadi mendapat jubah, matanya sudah bisa melihat. Itu berkah Rasulullah SAW. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari sedekah ini luar biasa kemanfaatnya. Yang pertama dari kisah, yang pertama satu, membuat si miskin menjadi kaya. Pak, kalau pengen jadi kaya cepat sedekah. Sayur hanya 5.000. Dikali sekian ratus kepada bagi-bagi pada tetangga. Yang kedua, hamba sahaya yang tadinya jadi hamba jadi merdeka. Yang ketiga, yang sakit jadi sembuh. Inilah keberkahan, keberkahan daripada sedekah. Sebenarnya dengan sedekah saya lagi, yang di rumah belum nyayur bisa nyayur, yang di rumah belum belanja bisa nyayur, yang ada di sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, 2 menit lagi kayaknya udah lebih dari 7 menit. Sedekah, yuk kita bersama-sama. Tadi jawab Pak Ari, sahabat saya Ari, sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah kemanfaatan, kemanfaatan sudah S. S yang pertama hurufnya apa? Sedekah itu ada S, E, D, E, K, H. S yang pertama, sapa. Ketika ada sedekah begini kita saling sapa. Saya ketemu ketua MUI, saya ketemu Pak Lurah, saya ketemu Pak Camat dan begitu. Ternyata saling sapa, keberkahan luar biasa. Adanya sedekah, kita saling kenal. Yang kedua, empati. Kita punya rasa empati. Dari empatilah ada data, pemetaan data. Berapa banyak anggota, berapa banyak warga yang miskin di tempat kita. Oh, ada data di situ ini. 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Pendataan empati. Yang ketiga, D, D, doa. Yakin, setiap ada sedekah, pasti ada yang doa. Di situ ada doa, yang ngambil berdoa, yang mengasihkan penclengnya atau mengasuhkan ganda-ganda juga berdoa. Ada doa di situ. Doa, ada doa juga Pak Lurah ke Pak Camat supaya sehat selalu dan dimuliakan oleh Allah selalu. Ada doa di situ. Selanjutnya apa? Erat. Ketika ada seperti monggo kemarin mungkin satu sama yang lainnya, mungkin ada satu saling bertengkar atau lebih-lebih, adanya sedekah berkumpul saling erat. Yang satu kemarin mau masukin gak jadi karena ada perjudian sini, ada sedekah ini, saling erat juga,
erat semuanya, akhirnya RW 03 jadilah saudara-saudaraan yang erat. Maka tadi Pak Camat sudah luar biasa mewajibkan setiap RW, jadi merekatkan semuanya. Kalau sudah rekat, insya Allah 4-5 tadi kampung sedekah, kampung Quran, ulama bersatu, masjid dimakmurkan, warganya sejahtera, insya Allah erat semuanya, jadi tercapai. Allahumma amin. Urus selanjutnya apa? Nah, kompak. Adanya kampung sedekah yang sudah wajib oleh Pak Camat, akhirnya jadi kompak. Segala kegiatan bisa terhandle. Yang kurang ada dalam sanitasi terhandle juga ya Pak. Ada sumur-sumur resapan terhandle juga. Adanya kampung sedekah. Selanjutnya A. Apa A? Abadi. Inilah harta kita yang abadi. Harta kita yang bau-bau mati inilah 5.000, 10.000, mungkin bahkan kencing cuma 5 rupiah, 500 rupiah. Ha, terakhir ha, apa? Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan hablum minannas di sini. Ada hablum minallahnya kita, juga hablum minannas yang ada di sini. Yuk, terakhir yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga kampung sedekah ini bisa membawa keberkahan di Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, RW RT 09, RW 03. Ala hadinni wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Yuk kita tingkatkan ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah kita yaitu sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, para ketua RT, ketua kampung sedekah, kemudian dari askar koloni, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Sebelum doa saya ingin menyampaikan pertama bahwa MUI Kecamatan Ciracas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kampung sedekah RW 03 RT 09. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa hari-hari kita ke depan itu bukan biasa-biasa saja. Hari-hari ke depan itu luar biasa. Tataran global yang berimbas kepada nasional akan terjadi krisis besar. Di Eropa sudah krisis pangan. Di London orang kejahatan makan sehari dua kali. Di Jerman seperti itu. Krisis pangan akan melanda dunia dan mungkin akan sampai ke Indonesia. Mudah-mudahan tidak, karena kita ada kampung sedekah. Bapak Ibu yang berat-berat mau kemana? Tadi sudah dibicarakan pada lebar sama para pembicara. Kampung sedekah ini intinya adalah ta'awun ala birri wa taqwa, saling membantu, tanggung menanggung. Maka MUI Ciracas benar, seringkali ada yang nolak, ada yang nyinyir, ada yang mencibir, biasalah. Setiap kebaikan pasti ada pro dan kontra. Makanya apa? Kenapa MUI selalu hadir di acara kampung sedekah? Karena memang ini adalah bagian daripada program MUI Kecamatan Ciracas. Ketua kampung sedekah Mas Andi adalah ketua MUI bidang pengembangan ekonomi umat MUI Kecamatan Ciracas. Lalu kemudian Pak Camat menjadikan kampung sedekah sebagai program resmi kecamatan. Jadi kampung sedekah itu program kita bersama. Setuju? Kenapa tadi kita ingin siap-siap? Kalau Pak Camat menambah tagline yang Ciracas warganya bahagia, maka dari awal kita bantu kampung sedekah. Kemampuan kita bersama saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin, kan gitu kan? Orang yang kaya sedikit atau banyak? Banyak. Banyak apa sedikit? Banyak.
orang kaya sedikit atau banyak? Jujur aja, dalam piramid masyarakat itu orang kaya sedikit, yang rata-rata itu orang yang tidak kaya. Namun orang yang punya hatinya orang kaya banyak apa enggak? RW 3 ini banyak. Kenapa? Bersedekah itu jangan menunggu jadi orang kaya. Dulu Korun ketika miskin minta didoakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi, doakan saya agar kesempitan hidup ini berkurang. Anak-anak saya lapar, tapi kalau saya lapar biasa, tapi kalau anak-anak makan, Nabi Musa mendoakan. Didoakanlah Nabi Musa, akhirnya Korun diajari kesenian emas, akhirnya kaya menjadi orang paling. Setelah kaya raya, didatangi oleh murid-murid Nabi Musa, Korun kamu bayar zakat? Gak mau. Korun kamu sedekah? Kenapa? Dia pernah pengalaman miskin. Pengalaman miskin, takut kembali miskin, akhirnya gak mau sedekah. Kan ada gak peribahasa hemat pangkal? Hemat pangkal? Bener kan? Ya lagi nih, ibu sekalian, hemat pangkal kaya, bener kan? Hemat pangkal Korun. Nah, Korun kan maunya hemat, gak mau banyak orang. Kenapa? Dia pilih untuk tujuh. Hadirin, bersedekah itu akan membuat harta kita semakin besar, semakin banyak. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis bahwa sendi-sendi dalam tubuh kita itu ada 360 dan tiap hari harus disedekah. Betul apa tidak? Maka sedekahkanlah sehari 360 kali. Bisa sedekah sayur, bisa sedekah sayur, bisa sedekah sampah, bisa sedekah mengingatkan, bisa tasbih, tahlil, zikir. Ini hadis. Bisa mendoakan tetangga orang baik, itu semuanya sedekah. Dan kamu sedekah RW03 dan 9 ini, sedekahnya bukan hanya saluran tetapi juga ngaji Quran. Sedekahnya saling tegur sapa, membangun kekompakan erat. Siap semua? Maka kepada para alim ulama, para ustaz yang ada di Kelurahan Rambutan, nanti disampaikan bahwa kampung sedekah yang hari ini dibuka di RW03, betul ya, RT 09, ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciracas, dan ini merupakan satu amal soleh, satu kebaikan. Maka diharapkan seluruh ulama, kiai, para ustazah mendukung. Insya Allah. Al-Fatihah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mansuma tarhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil ya Allah. Ya Allah, jadikanlah para ulama kami ulama-ulama yang memimpin kami ke arah kebaikan. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an barakah. Jadikan perkumpulan kami hari ini, kampung sedekah ini ya Allah, di bulan Ramadan ini, jadikanlah satu perkumpulan yang penuh di dalam berkah. Wa tafarraqna min bihi tafarraqan maksuman. Perpisahan kami setelah ini ya Allah, perpisahan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan perlindungan daripada Allah. Allahumma yassir umurana, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Ya yassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhir sahhir, sahhir 'alaina bi ta'sir fi jahil nabiyyi wa syekh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban an-nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.